Halo teman-teman, selamat pagi ya. Seperti biasa lagi, good morning. Selamat pagi, saya situ sedikit. Ini masih sama seperti biasa teman-teman. Pemberian susu untuk baby Mobi ya. Ini baby Mobi udah nggak sabar lagi teman-teman ya. Susunya sudah dibuat, tunggu misalin. Mobi, jangan kayak gitu Mobi. Tunggu dulu Mobi, sabar. Jadi apa tuh harus sabar. Susunya tinggal kita salin aja, Mabi. Mabi baru bangun tidur, teman-teman. Pasti sibuk ya mencari susunya ya. Nih, ini. Dua tumpahnya. Susunya. Nih. Susu, susu. Iya. Ini susu kita. Pegang botol ya. Pegang botol. Buat pegang botolnya Mobi. Mobi harus diajarkan pegang botol, teman-teman. Pegang botol ya, pegang. Pegang botolnya. Pegang situ, ini, ini. Udah. Lagi. Lapar. Dihabiskan susunya tuh. Ya. Ya, habiskan susunya ya. Habiskan susunya ya, Mobi. Biasanya ini Mobi satu botol ini habis nih teman-teman. Tapi ini kurang, nggak habis maksudnya Mobi. Hah, lagi nih. Kenapa? Ini botol susunya situ cepat. Bantai itu. Mobi? Jalan. Kuku nih. Kenapa, Bobi? Setiap pagi seperti ini, teman-teman ya. Memang sudah setiap paginya seperti ini, Bobinya. Tambah lagi susunya ya. Hei, hei, Bobi, hei. Susunya. Lihat, teman-teman. Sangat erat mulutnya teman-teman ya. Nih, tambah lagi susunya nih. Eh, Mobi, jangan Mobi, nanti penontonnya marah katanya. Kenapa harus kamu peluk terus? Kenapa harus kamu gendong terus sepanjang hari? Mereka itu tidak tahu ya, Mobi ya. Karena Mobi tidak tadi pagi sudah jalan-jalan dulu ya. Orang tuh tahunya ya saat ini. Nih, susu ini botol susunya nih. Ya. Ambil, ambil. Ambil, ambil. Ambil cepat. Nah. Bisa mau bikin ambil kan? Bisa mau ambilnya. Ambil gigit minum. Pipis ya teman-teman.
Ini susunya ambil. Lebih. Lebih. Mau biasanya bikin dipeluk teman-teman. Sini sini. Sini ya. Sini ya. Mobi manja. Spoilit mobi. Mobi kalau memang nggak ada nanti siang teman-teman, nanti siang mobi mau itu jalan-jalan. Saya lupa kemarin ya, ingin membeli buah teman-teman ya, karena nggak sempat lagi. Nanti kita akan berikan mobi buah teman-teman. Jadi yang lihat di saya tuh. Kenapa? Mobi ngeliatin saya berbicara teman-teman tadi. Kenapa mobi? Mau buah? Iya, mobi mau buah. Mobi mau beli buah-buahan. Iya. Buah apa? Rambutan. Rambutan mau. Suka lah rambutan. Ya. Iya, Mobi. Liatin dia saya bicara, teman-teman. Dia mau mau berpelukan aja nih, teman-teman. Nih. Gigit tuh gigit. Nah. Mabi sekarang suka gigit-gigit, teman. Dia suka gigit-gigit jempol. Dia paling senang jempol saya. Nah, dah mulai lagi dah. Anak manja. Si Mobi anak manja, teman-teman. Apalagi kalau dia sudah kenyang ya, teman-teman ya. Udah hampir satu botol habis ini susunya. Jadi inilah manja, maunya digendong terus. Maunya di menyamanja. Iya, Mobi. Nih. Nih susunya lagi nih. Enggak peduli lagi, teman-teman. Kalau Mobi udah kenyang, ya sudah. Enggak peduli lagi dia apa yang di depannya. Ya, Mobi. Ayo, Mobi, jalan, Mobi. Ya, bukan saya memaksanya berjalan, teman-teman ya. Tapi teman-teman sendirilah yang meminta saya agar meletakkannya di lantai, tidak menggendongnya setiap jam, setiap menit, sepanjang waktu. Nah. Mobinya yang enggak mau jalan, teman-teman. Lihat. Mobinya yang enggak mau jalan, bukannya saya memanjakannya. Karena dalam perawatan saya, teman-teman, ada waktunya saya memanjakannya, teman-teman ya. Karena saya tahu waktunya untuk memanjakannya Mobi. Monyet yang saya rawat. Karena bukan setiap jam, setiap sepanjang waktu saya menggendongnya. Karena kalau untuk menggendongnya dalam satu hari penuh, saya juga repot. Iya, Mobi. Karena dia kenyang habis minum susu, makanya dia seperti ini, teman-teman. Mobi ini memang sedikit manja ya teman-teman ya. Karena dia saya rawat sendirian. Kalau dia ada temannya mungkin dia nggak seperti ini teman-teman. Eh lah Mobi turun sini Mobi. Ya turun sini ya. Ya turun. Mobi turun ya. Turun di lantai ya Mobinya ya. Ya. Jalan sedikit aja ya. Kamu menggendongnya sepanjang waktu. Kamu memanjakannya, kata penonton yang tidak tahu awal cerita Mobi, teman-teman. Mengatakan saya seperti itu. Kamu terlalu memanjakannya. Kamu menggendongnya setiap hari. Kamu menggendongnya sepanjang waktu. Apa saya tidak ada kerjaan lain, teman-teman? Kalau hanya menggendong bayi monyet terus sepanjang hari. Kalau untuk dikatakan kesal dengan komentar, saya juga kesal sebenarnya teman-teman ya. Komentar-komentar
penonton atau pemirsa yang baru bergabung di channel ini dengan seenaknya mengatakan seperti itu, teman-teman. Ya, Mobi. Mobi aja kalau bisa ngomong bahasa manusia, dia akan ngomong nih, teman-teman. Ya, Mobi. Apa kata tempeleng aja Dedi itu ya. Tempeleng aja orang itu Dedi itu ya. Blokir dia, campakkan saja. Kata Mobi. Kalau Mobi sudah bisa berbahasa Indonesia, nanti teman-temannya heran, teman-teman semua. Siapa yang berkomentar itu Dedi itu. Tampar dia Dedi gitu ya. Apa kita kena kena marah YouTube nanti ngomong kayak gitu, Mobi? Hah? Mobi? Nanti kita kena marah YouTube. Ngomong kayak gitu.